Lagi bersama gue di channel Local Fire. Oke, kali ini gue bakalan membahas sebuah game Genshin Impact. Yang game ini open world, dia ada di Android, PS4 dan PC. Nah, ini sekarang gue lagi main di PC nih. Gamenya seru banget, bro. Gamenya kayak anim-anim gitu, tapi mapnya gede banget loh ini. Tapi sih ada yang tapi sih kata temen gue nih, mapnya bisa lebih gede lagi nih, masih dibatasin. Asli mapnya katanya gede banget. Terus juga bisa lawan bos, main sama temen. Ini gue lagi lawan bos air. Terus gue ke apa, main dungeon. Ini juga bisa teleport sih, biar gak capek. Oke. Nah, pintu teleportnya dia kayak gini. Pintu apa? Dunianya. Nah, hero-heronya kita bisa pakai 4 jenis. Di sini juga banyak-banyak apa, jenis-jenis hero-nya banyak, ada elementir, api, angin, gitu-gitulah. Nah, ini gua mau coba main apa namanya? Match sama orang lain. Ini juga mainnya pakai level-levelan, bro. Oke, udah dapat. Oke, kita langsung aja invite nih, biar pada masuk. Jadi di game ini tuh tiap hero punya memiliki kelebihan sendiri-sendiri ya. Terus juga di game ini musuhnya hampir sama gitu. Apa, tipe musuhnya juga pakai elemen juga, misalnya elemen api, air, gitu-gitu juga musuhnya. Biar sakit ngalahin musuhnya ya kita lawan kebalikannya gitu, misalnya api, musuhnya api, kita pakai air, gitu lebih cepat mati. Gitu-gitu lah pokoknya. Oke, kita main. Nah, ini sudah join di apa, party orang yang gak gua kenal. Oke, gue langsung mau mulai aja. Koop. Gue mau ganti no hero-heronya. Baru dapat segini gue. Jadi cara mendapatkan hero-nya tuh kita harus gacha. Tapi kalau baru main game ini, ya lu bisa dapat gacha gratis ntar. Oke-okean lah pokoknya. Terus juga ada karakter yang emang dapat ntar. Oke, ini kita sudah mulai. Ini udah masuk di dungeon-nya. Gue pakai hero Fischl. Apa sih elemennya, dia petir. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, nunggu dulu. Tadi nggak bisa masuk. Nah, itu tuh musuh-musuhnya. Ya, damage hero gue udah lumayan lah. Udah nyentuh angka 200, 300, 400. Udah lumayan. Level Adventure World 2 masih level berapa ya? Gue lupa sih. 27 ke 8 gitu nih. Cuma game ini tuh harus ya rajin-rajin main gitu, biar lo cepet pro gitu. Cuman menurut gue sih seru aja nih game. Bisa main bareng temen gitu, lawan bos, lawan dungeon, kalahin dungeon gitu. Ini game-nya bisa main di banyaknya di Android juga bisa. Dan juga dia nih, pentingnya ini dia, enaknya dari game ini dia cross platform nih, atau dia bisa pakai semua server jadi satu. Enaknya itu, lo main di PC, temen lo main di HP, bisa ketemu.
Enaknya gitu nih dari game. Terus juga di sini karakternya pakai bintang-bintang juga sih, senjatanya juga bintang 5 itu paling bagus. Oke, udah selesai. Terus kolek hadiahnya deh. Ya kurang lebih seperti itulah, tapi di game ini ya seru lah, pokoknya bisa jalan-jalan, bisa apa, farming, breeding dan lain-lain. Oke, sekian dari gua. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau mau download, gua siapin link di deskripsi. Makasih ya. Jangan lupa like, comment, subscribe.